Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا معاشر المسلمين معاشر المسلمات اخواني واخواتي رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita masih bisa kembali bermajlis. Allah berikan kepada kita kembali kesempatan untuk hadir dalam taman-taman surga dengan tujuan yang mulia, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Rasulnya, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban yang harus dijalani oleh seorang muslim. Menuntut ilmu adalah satu kewajiban yang harus disadari oleh seorang muslim. Namun sebahagian saudara kita tidak terpanggil untuk melaksanakan kewajiban mendalami agamanya. Akan tetapi Allah izinkan kita untuk menjalani satu kewajiban ini sebagai satu kebutuhan yang kita rasakan sebagai seorang muslim. Belajar adalah tuntutan, karena dengan belajar seseorang bisa beragama dengan baik dan benar. Bagaimana seorang muslim akan bisa menjadi seorang muslim yang baik namun dia tidak mengenal bagaimana Islam? Oleh karenanya bersyukurlah kepada Allah apabila Allah izinkan kita untuk mengenal agamanya dengan bermajlis ilmu. Allah mudahkan kita untuk menggapai kemuliaan dengan belajar dan menuntut ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan kepadanya ilmu beberapa derajat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita memohon kepada Allah semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kemudahan untuk mengamalkan ilmu setelah kita dapatkan nantinya. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Tak lupa salawat beriringkan salam untuk hamba kekasihnya, manusia pilihannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Sampai di mana pembahasan kita? Hah? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat batas terakhir
pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Hah? Hah? Apa? Empat rukun akhlak, fadhal. Silakan. Silakan. Silakan, silakan, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Naam. Empat rukun akhlak. Apa rukun akhlak yang pertama? Naam. Yang keras. Pakai mic. Bismillah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jagalah ucapannya atau berkata baik dan berkata berakhlak baik atau lebih baik diam. Baik. Rukun yang pertama berbicara tentang apa? Hari akhir, beriman kepada Allah. La. Intinya tentang apa? Berakhlak apa? Berakhlak baik, Ustaz. Nah, bicara. Berkaitan dengan apa rukun akhlak yang pertama ini? Tentang apa? Anda sudah sebutkan tadi hadisnya. Tentang apa? Perkataan yang baik, Ustaz. Perkataan yang baik, saya. Di antara rukun akhlak yang paling besar adalah berkaitan dengan lisan. Naam, faddal. Faddal. Silakan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Hayakumullah. Hayakumullah. Nah, ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah, kita sudah membahas rukun yang pertama. Rukun yang pertama dari rukun akhlak yang empat, yaitu siyanatul lisan, menjaga lisan. Ini merupakan rukun akhlak yang paling besar. Bagaimana seseorang mengendalikan lisannya? Karena lisan memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam segala hal. Lisan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam segala hal, dalam urusan dunia dan akhirat. Dengan lisan seseorang bisa masuk ke dalam surga, sebagaimana dengan lisan seseorang bisa masuk ke dalam neraka. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kita akan diazab oleh Allah hanya disebabkan karena lisannya?" Salah seorang sahabat ini siapa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Salah seorang sahabat, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, amu akhaduna bima natakallamu bih?" Apakah kita itu akan disanksi oleh Allah hanya disebabkan karena ucapan yang dia katakan? Siapa sahabat ini? Ada yang tahu? Sahabat ini bernama Mu'adz bin Jabal. Sahabat ini menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dampak dan pengaruh dari ucapan. Apakah ucapan memiliki dampak yang berakibat neraka? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Thaqilat ka ummuka ya Mu'adz. Celaka engkau wahai Mu'adz. Wa hal yakubbu an-nas?
Bukankah betapa banyaknya manusia yang terjerembab masuk ke dalam api neraka melainkan disebabkan karena ucapan lisannya? Bukankah banyak manusia yang masuk ke dalam neraka itu disebabkan karena lisan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan lisan ini. Oleh sebab itu, seorang muslim yang faham dengan pengaruh setiap ucapannya, dia akan berhati-hati. Dia akan berpikir, apakah ucapannya ini akan menyeretnya ke dalam surga atau ke neraka. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan dengan hari kiamat. Nabi mengkaitkan lisan dengan hari kiamat. Artinya ada pengaruhnya dengan azab. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik. Aw liyasmut, atau diam. Hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Itu pilihan yang Nabi berikan kepada para sahabatnya untuk menggunakan lisannya. Silakan engkau pilih dua. Engkau berucap, tetapi dengan catatan ucapan itu harus bernilai kebaikan. Kalau bernilai kebaikan, ucapkan. Tetapi kalau seandainya yang engkau ucapkan tidak bernilai kebaikan, maka ambillah jalan yang kedua. Apa? Diam. Allahu Akbar. Jadi Islam itu mengatur segalanya. Sampai masalah mau ngomong pun diatur dalam Islam. Engkau mau ngomong, mau bicara, hah? Dua. Pilih satu atau yang kedua. Pastikan yang engkau ucapkan adalah kebaikan, kebenaran, bukan kebohongan, kedustaan, bukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Oleh karenanya, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, telah kita dengarkan bagaimana penjabaran sang pengarang kitab bahwa perkataan itu ada terbagi menjadi berapa? Perkataan itu terbagi menjadi tiga. Siapa yang bisa menyebutkannya? Naam. Naam, apabila ucapan itu adalah jelas kebaikannya, maka katakanlah, jangan ragu. Seperti apa contohnya? Seperti apa? Membaca Al-Quran. Jelas kebaikan yang kau ucapkan apa? Al-Quran. Baca ayat Al-Quran. Nah, berzikir, berdoa. Jangan ragu, itu jelas kebaikan. Ucapkan. Gerakkan lisan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nah, jika ucapan itu jelas buruknya, jelas tidak benarnya, tinggalkan. Yang ketiga, barakallahu fikum. Nah, fadal. Masya Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Yang ketiga, apabila ucapan itu tidak jelas baik buruknya, syubhat,
samar-samar. Yang akan dia ucapkan ini masih ragu. Ini yang akan saya ucapkan ini masuk dalam kelompok yang baik atau yang buruk. Maka jangan dia ucapkan. Sampai kapan? Sampai jelas bahwa apa yang dia ucapkan adalah sebuah kebaikan, baru dia ucapkan. Sampai jelas kalau yang akan dia ucapkan adalah sebuah keburukan, maka tinggalkan. Karena terkadang kita dihadapkan pada situasi kondisi yang ketiga. Terkadang kita masih ragu, ini baik atau buruk. Yang pertama tadi jelas kebaikan, menasehati orang lain. Jangan ragu, nasehati orang lain. Ada teman kita berbuat kesalahan, apakah lisan yang akan saya gunakan ini adalah sebuah kebaikan nilainya? Nasehat, oh baik, sampaikan, jangan ragu. Jangan ragu. Justru kalau kita ragu, maka dikhawatirkan kita telah masuk dalam perangkapnya syaitan. Kenapa? Syaitan membuat lisan kita terkunci untuk menyuarakan kebenaran. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, "As-sakitu 'anil munkar syaitanun akhras." Seorang yang mendiamkan kemungkaran bagikan syaitan yang bisu. Seseorang yang mendiamkan kemungkaran adalah syaitan yang bisu, kata Imam Ibnu Qayyim. Loh, bukannya tadi kalau diam itu baik? Iya. Kalau seandainya diamnya itu adalah kebaikan. Tetapi kalau diamnya menghalangi dia dari kebaikan, maka dia harus berucap. Ada kalanya dia harus bersuara. Ada kalanya dia harus mengungkapkan kebenaran. Hah? Walaupun berat akibatnya. Sahih? Nah. Qulil haqqa wa in kana murran, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ucapkanlah kebenaran walaupun pahit akibatnya. Ini prinsip. Suarakan kebenaran walaupun engkau harus menanggung beratnya akibat dari ucapan itu. Tetapi ini adalah sebuah kewajiban yang harus engkau tunaikan. Amanah. Hah? Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan resiko dakwah. Bagaimana ketika beliau menyuarakan kebenaran, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah berdakwah itu tidak akan ada rintangan? Ada rintangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, beliau berhadapan dengan gangguan, cacian, cemoohan, bahkan gangguan itu bersifat fisik, bukan hanya sebatas ucapan. Nabi dilempari apa? Dilempari batu. Apa sebabnya? Menyuarakan kebenaran. Harus. Nabi diperintahkan Allah untuk berdakwah, mengajak manusia untuk bertauhid, mengingkari kesyirikan. Ada kalanya seseorang itu harus menyuarakan kebenaran, tidak boleh diam. Walaupun berat konflik kita, oleh karenanya apa kata Allah khusus kepada orang tua? Jangan kalian katakan apa? Uff. Allahu Akbar. Mengatakan uff saja jangan.
sebagai ucapan yang mengandung penolakan, uf itu. Uf, jangan, kata Allah. Jangan kau katakan itu. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadh-dhul min ar-rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Jangan kau mengucapkan uff kepada orang tua. Uff saja enggak boleh. Jangan kau membentaknya, menghardiknya. Allahu akbar. Naam. Ya. Ustaz, bagaimana kalau orang tua kita pendengarannya sudah mulai berkurang? Kita kalau ngomong pelan enggak kedengeran sama orang tua. Harus diangkat suaranya, Ustaz. Ini hajat. Ada keperluan di situ. Selama tidak ada niat dia untuk membentak orang tua, semata-mata dia mengangkat suaranya agar ucapannya bisa didengar oleh orang tua, maka insya Allah kembali kepada niat dia. Kalau niatnya semata-mata untuk menyampaikan kepada orang tua maksud apa yang dia ucapkan, silahkan. Tetapi kalau niatnya membentak, melawan, menolak keinginan orang tua, maka jangan kau mengangkat, sekalipun telinganya sudah mulai berkurang pendengarannya. Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, di sini sang pengarang kitab mengatakan empat rukun akhlak yang paling mendasar. Empat rukun akhlak Islam yang paling mendasar, yang paling utama. Yang pertama adalah mengendalikan lisan. Aktsaru ma yudkhilun nasu an-nar al-ajwafan. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka di antaranya adalah lisan. Al-fam, mulut. Naam. Oleh karenanya, ma'asyar muslimin, ketika kita tahu dengan belajar, kita faham bahwa ternyata lisan ini punya pengaruh yang besar di dalam karakter akhlak seseorang, maka mencobalah untuk memperbaiki bagaimana cara Anda berbicara kepada siapapun. An yasuna al-mar'u lisanahu wa an yahfadha kalamahu. Seseorang itu dia harus menjaga lisannya, menjaga perkataannya. Fala yatakallam illa bi khair. Jangan dia mengucapkan apapun kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Kalau ada orang mengejek kita, mencaci kita, maka jangan dibalas dengan keburukan. Ya, cukup diam saja. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Ya, tidak ada yang mampu untuk bersabar. Tidak ada yang mampu untuk mengendalikan dirinya menghadapi cacian, kecuali orang-orang yang bersabar. Tidak ada yang mampu mengendalikan dirinya dari celaan manusia, gangguan manusia, illa alladzina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar. Wa may yulqaha illa dzu hadzin adzim. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fussilat. Dan itu adalah bahagian yang paling besar dalam diri orang-orang yang bersabar. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, bersabar akan terlihat dari ucapan seseorang.
ingin melihat kesabaran manusia, lihat bagaimana cara dia mengucapkan. Terlihat. Ya, tidak gampang emosi. Hah? Tidak gampang marah. Ya. Tidak gampang memotong pembicaraan orang lain. Nah, terlihat karakter orang di situ terlihat. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang mampu untuk menghadapi orang-orang yang melontarkan keburukan kecuali orang-orang yang bersabar. Tidak ada yang mampu kecuali orang-orang yang bersabar menghadapinya. Hanya orang-orang yang bersabar yang mampu menghadapinya. Mau seperti apapun, dia tetap tenang. Nah, tenang, mengendalikan banyaknya orang yang menuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya, ini seorang yang memiliki jiwa pahlawan yang bisa mengendalikan dirinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa syadidu bisur'ah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Seorang pahlawan itu bukanlah yang memenangkan pergulatan. Bukanlah yang memenangkan perkelahian. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tapi seorang pahlawan itu adalah yang bisa mengendalikan jiwanya, amarahnya ketika dia akan marah. Ketika dia akan marah, dia kendalikan. Ini pahlawan. Hanya pahlawan yang bisa seperti itu. Berjiwa pahlawan. Nabi yang mengatakan itu. Seorang dikatakan pahlawan bukanlah yang memenangkan pertengkaran, pergulatan, perkelahian, bukan. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tapi pahlawan itu yang bisa mengendalikan dirinya ketika amarah itu muncul. Subhanallah. Hah? Nah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Islam mengajarkan kita bagaimana kita menggunakan lisan. Makanya Islam berlepas diri dari kebiasaan yang buruk, dari ucapan seseorang yang tidak baik. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin yang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Seorang muslim itu adalah seseorang yang saudaranya kaum muslimin yang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Itulah seorang muslim. Ya, dia menjaga lisannya, menjaga tangannya, tidak mengganggu orang lain. Itu orang muslim. Ustaz, ada seorang muslim, dia mengganggu tetangganya. Islam berlepas diri dari apa yang dia perbuat. Oknum itu memiliki adab dan akhlak. Ya. Li'anna fudulahu wa iqhamahu li nafsihi fima la ya'ni yukhrijuhu an hayyizil adab.
Karena biasanya sifat fudul itu, ya, mengeluarkan dia dari akhlak yang baik. Naam. بخلاف من كان بعيدا عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعني فهذا من سمات الأداب بل من أعمدته. Berbeda halnya seseorang yang menjauh dari sifat fudul, maka dia akan semakin jauh, ya, dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan itulah sifat dan adab yang menjadi pondasi akhlak seseorang. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah segala apa yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi Islam ini memiliki misi yang mulia. Ya, kita berbicara tentang masalah yang sifat hukum yang mubah, boleh. Hah? Berbicara tentang sesuatu yang sifatnya boleh, hukum yang mubah. Tetapi ada yang lebih mulia, yang lebih tinggi levelnya, maka itu yang lebih dikejar oleh dia, yang lebih bermanfaat untuk dia, itu yang dia kejar. Dia meninggalkan perkara yang mubah karena ada yang lebih mulia tingkatannya. Itu yang harus dicapai oleh seorang muslim. Sehingga dia tidak menghabiskan waktu dan umurnya dengan hal-hal yang bersifat mubah karena ada yang jauh lebih mulia yang bisa dia dapatkan. Ini Islam. Menjunjung tinggi kemuliaan. Kalau bisa kita mendapatkan kemuliaan, kenapa kita memilih perkara yang sifatnya mubah? Wa ma'na qawluhu sallallahu alaihi wasallam tarkuhu ma la ya'ni ay bidhabiti syar' la bidhabiti al-hawa. Naam. Berbicara tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, itu kembali kepada pandangan syariat, bukan kembali kepada pandangan hawa nafsunya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu tolak ukurnya pandangan siapa? Bagi saya ini bermanfaat. Anda, pandangan Islam itu tidak bermanfaat. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, bagi saya ini bermanfaat. Ya, mungkin bagi orang pecandu narkoba, bagi dia narkoba bermanfaat. Hah? Apakah berarti narkoba itu sesuatu yang baik? Tidak. Pandangan bermanfaat atau tidak dikembalikan kepada pandangan Islam. Bukan pandangan hawa nafsu dirinya. Bagi saya ini bermanfaat. Bagi Anda mungkin tidak bermanfaat. Ya. Bagi sebahagian orang mungkin berdugem hadir di tempat diskotik. Wah, ini bermanfaat bagi saya. Apakah dikembalikan kepada pandangan hawa nafsu pribadi? Tidak. Bermanfaat atau tidak bermanfaat dikembalikan kepada pandangan Islam. Bidhabiti syara', la bidhabitil hawa. Bukan dari sudut pandang hawa nafsu, tetapi dilihat dari pandangan Islam, pandangan syariat. Wa hadza amrun qad yughfalu anhu. Dan ini menjadi perkara yang banyak dilalaikan. Kenapa? Lianna ba'dhan nas qad yuwadhibu hadzal hadits fi ghairi babih. Karena sebahagian manusia, ya, menjadikan hadis ini
sebagai alasan bagi mereka menghalalkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat dengan alasan ini bermanfaat bagi saya, bagi engkau mungkin tidak bermanfaat, bagi saya bermanfaat. Menjual barang yang terlarang, jelas dilarang oleh negara, ini berbahaya menjual barang ini, narkoba katakanlah. Hah? Katakan bagi saya bermanfaat. Kenapa kok bermanfaat? Karena dari hasil ini saya akan menafkahi anak dan istri saya. Masya Allah. Hah? Menafkahi itu wajib. Makanya saya bekerja, saya cari uang. Saya jualan ini. Lah, tidak. Engkau harus menjual sesuatu yang bermanfaat menurut pandangan syariat. Hadis ini jangan disalahgunakan. Karena banyak orang menggunakan hadis ini sebagai alasan. Bagi saya bermanfaat ini. Naam. Baik. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, maka seorang muslim hendaklah berusaha untuk mencari kesibukan yang bermanfaat dan meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat. Apa yang jelas manfaatnya di dalam Islam, maka perjuangkan itu. Perjuangkan, ya, untuk melakukannya. Yang jelas manfaatnya dalam agama Islam, maka perjuangkan untuk mengamalkannya. Ini rukun akhlak yang kedua. Rukun akhlak yang ketiga akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita buka pertanyaan satu atau dua saja. Bagi yang ingin bertanya kita persilahkan. تفضل. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, tidak masalah. Lebih cepat pulang lebih baik. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min arkanil akhlaq, rukun yang kedua, ya, di antara rukun akhlaq adalah al-bu'du anil fudul wa ma la ya'ni, menjauh dari sifat fudul yang tidak ada manfaatnya, menjauh dari sifat fudul dan menjauh dari sifat yang tidak ada manfaat. Ini diantara rukun akhlak yang kedua. Apa arti fudul? Ada yang tahu? Fudul. Hah? Ada yang tahu sifat fudul? Hah? Ada yang tahu? Lah. Fudul
artinya, bahasa gaulnya kepo. Apa kepo? Hah? Apa? Selalu ingin tahu urusan orang lain. Ya. Padahal itu tidaklah sesuatu yang bermanfaat untuknya. Al-bu'du 'anil fudhul wa ma la ya'ni. Fudhul yang tidak baik adalah fudhul yang tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi dia. Pengen tahu urusan orang. Ya. Pengen tahu keburukan-keburukan orang. Hah? Yang itu tidaklah bermanfaat baginya. Tetapi ada fudhul yang baik. Sifat fudhul yang baik adalah ketika seseorang ingin mengetahui keadaan saudaranya dengan bertujuan apabila saudaranya membutuhkan bantuan, dia siap untuk meringankan beban saudaranya. Bagaimana kondisi si fulan? Di mana si fulan? Kok enggak kelihatan? Hah? Kok enggak hadir dia di majelis ilmu? Biasanya hadir dia. Oh, si fulan sedang keluar kota. Oh, si fulan sedang sakit. Oh, si fulan sedang ada urusan yang mendesak. Dia tanyakan tentang keadaan saudaranya. Karena dia peduli dengan saudaranya. Ini sifat fudhul yang mulia. Oleh karenanya nanti dalam pembahasan masalah menjenguk orang sakit, kita akan sampai kepada pembahasan itu dengan izin Allah. Di situ akan dibawakan sebuah riwayat bagaimana kebiasaan para ulama salaf terdahulu. Mereka apabila 3 hari tidak menemukan saudaranya di majelis, maka mereka akan saling bertanya-tanya, di mana si fulan? Mereka yang biasa bermajelis bersama-sama hadir, ketika 3 hari tidak kelihatan di majelis itu, maka mereka akan saling bertanya-tanya, di mana si fulan itu? Kenapa? Biasanya bareng dalam kebaikan, dalam majelis ilmu. Kenapa si fulan gak kelihatan? Apa gerangan? Apabila ternyata dia kondisinya dikhabarkan sakit, maka kami bersegera untuk menjenguknya. Ini kebiasaan para salaf. Kalau 3 hari tidak kelihatan, sudah menjadi tanda tanya dalam diri mereka. 3 hari, ikhwan, bukan sebulan. Ini sebulan saudaranya gak kelihatan, cuek. Masa bodoh? Apa pedulinya anak sama dia? Allahu Akbar. Hah? Tidak adakah keterikatan Anda dengan seorang mukmin yang lain? Tidak adakah hubungan Anda ibarat satu tubuh? Bukankah itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat apa? Ibarat tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat tubuh yang satu, jasad yang satu. Kalau ada yang sakit, semuanya akan merasakan sakitnya.
Hah? Sakit perut, yang merasakan sakit siapa? Ya semuanya sakit. Dia merasakan sakit. Nah, itulah ibarat mukmin dengan mukmin yang lain. Saudaranya sakit, ada perasaan yang tidak nyaman dalam diri dia. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hatta yuhibba li akhihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dia ingin diperlakukan baik oleh orang. Dia suka dijenguk oleh orang. Dia suka diperhatikan oleh orang. Keadaannya diperhatikan oleh orang. Seperti itulah seharusnya kita memberikan perhatian kepada saudara kita yang lain. Bagaimana sekiranya ada orang yang mengkhawatirkan keberadaan kita, bukankah itu menjadi sebuah kebanggaan yang kita rasakan? Masya Allah, antum peduli sama ana. Nah, antum saudara ana. Ya. Ketika kita mendapati ada orang yang khawatir dengan kondisi kita, yang selalu mendoakan kita, kita senang. Kenapa kita tidak memperlakukan orang lain seperti itu? Ini yang hilang dari kita. Kita terkadang hanya memikirkan diri sendiri. Tidak mau kita memperhatikan orang lain. Kita ingin diperhatikan oleh orang lain, tapi kita tidak pernah memperhatikan saudara kita. Hidup masing-masing, sendiri-sendiri. Hah? Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua. Al-bu'du anil fuduli wa ma'la ya'ni. Menjauh dari sifat fudul yang tidak ada manfaatnya. Kepo, pengen tahu urusan orang lain. Hah? Tetapi tidak memberikan solusi. Ya, pengen tahu urusan orang lain yang tidak ada manfaatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan segala hal yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu apapun yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Hah? Tanyakan apa manfaatnya itu buat Anda. Wal insanul fuduli, seorang insan yang memiliki sifat fudul, lan yakun dha adabin wa khuluq, tidak memekuensinya. Itu harus dilalui oleh seorang muslim. Mendiamkan kemungkaran adalah syaitan yang bisu. Kata siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ah, ana diam saja. Loh, diamnya ini baik atau buruk? Kalau mendiamkan kemungkaran, nilain cerita. Tapi kalau Anda diam karena Anda takut perkataan itu mengandung keburukan, benar. Pengen ghibah. Dia pengen menceritakan aib kekurangan saudaranya. Dia tahu bahwa ini buruk. Dia tahan. Dia tahan. Kenapa? Dia tahu buruknya ucapan yang akan dia katakan. Benar diamnya di situ. Tetapi ada orang bermaksiat
Diam saja. Ini bukan diam yang baik. Ini bukan diam yang benar. Ada kalanya dia harus menegur saudaranya, mengingatkan saudaranya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakan telah datang kebenaran dan akan sirna kebatilan itu. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu sesuatu yang harus dipadamkan. Bagaimana kalau kita tidak menyuarakan kebenaran, maka kebatilan yang akan naik. Kalau kebenaran selalu didiamkan, tidak mau menyuarakannya, maka yang akan naik adalah kebatilan. Maka akan semakin merajalela kebatilan itu. Oleh karenanya, kerusakan yang merajalela, kebodohan yang merajalela, bukan hanya disebabkan karena banyaknya orang-orang yang jahil, tetapi karena banyaknya orang yang berilmu, tetapi dia memilih untuk diam. Tersebarnya kejahilan, merebaknya kebodohan, bukan hanya disebabkan karena banyaknya orang-orang yang jahil. Bukan. Tetapi karena banyaknya orang yang berilmu, tetapi memilih untuk diam. Akhirnya orang tidak lagi mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Taib. Ini poin yang penting, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Ya. Taib. Fahadha asasun la budda minhu fi babil akhlaq. Lihat. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala. Perkara mengendalikan lisan adalah merupakan perkara yang bersifat prinsip di dalam pembahasan akhlak. Menjaga, mengendalikan lisan, mengontrol ucapan. Ini adalah perkara yang sifatnya prinsip di dalam bab akhlak. Fahadha asasun labudda minhu fi babil akhlak. Ya, bagaimana kita berucap dengan orang lain, bagaimana kita berucap kepada orang tua, bagaimana kita berucap kepada anak kecil, ada etika dan akhlak dari cara bagaimana orang berbicara, dari cara seseorang berbicara akan nampak bagaimana akhlaknya. Nah, betul tidak jemaah? Iya. Bagaimana kelemah lembutan dia ketika berbicara? Orang sudah bisa menilai. Oleh karenanya di sini beliau mengatakan apa? Permasalahan mengendalikan perkataan adalah permasalahan yang sifatnya asas, pondasi dalam bab akhlak. Banyak orang-orang itu buruk akhlaknya. Kenapa? Tuh lihat ucapannya aja begitu. Nah, kan seperti itu kata orang. Ya kan? Dari ucapannya aja orang udah bisa menilai. Ngomongnya kasar. Ibarat orang ngomongnya nyelekit. Iya. Kalau bahasa Dumai ya, Pak. Ada bahasa khususnya di sini? Tidak ada. Nah, ya, ngomongannya pedes, macam-macam lah istilah orang, ya. Taib, ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah bagaimana cara berdakwah itu. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim,
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sekiranya engkau wahai Muhammad, sekiranya engkau wahai Muhammad berlaku kasar, ya, memperlakukan orang lain dengan cara yang kasar, ghalidhal qalbi, hati yang kasar, begitu cara engkau memperlakukan manusia, lam faddu min haulik, niscaya manusia akan menjauh darimu. Niscaya manusia akan menjauh darimu. Itu diingatkan oleh Allah kepada nabi yang akan ditugaskan dalam dakwah. Sebelum nabi ditugaskan berdakwah oleh Allah, diajarkan oleh Allah kepada nabinya, nih wahai Muhammad, perlakukan manusia dengan lemah lembut. Lihatlah Nabi Musa, lihatlah Nabi Harun yang diutus oleh Allah berdakwah kepada siapa? Fir'aun, manusia yang paling bengis, manusia yang paling brutal dan liar. Bahkan Fir'aun menjadi simbol keburukan yang paling tinggi ketika disebutkan namanya. Tidaklah disebutkan nama Fir'aun, melainkan terlintas dalam benak seseorang, siapa Fir'aun itu? Kezoliman di atas kekuasaannya. Yang membunuh semua bayi laki-laki. Apa yang Allah ingatkan kepada Rasulnya Nabi Musa dan Nabi Harun ketika akan mengajak Fir'aun agar bertaubat kepada Allah? Allah mengatakan apa? Faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah dengan perkataan yang layyin, perkataan yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, semoga diharapkan dia mau mengambil pelajaran dan dia bisa merasakan takutnya melakukan pelanggaran. Ucapkanlah dengan perkataan yang lembut, padahal mereka diutus kepada manusia yang paling apa? Manusia yang paling bengis, manusia yang paling brutal. Tetapi tetap Allah ingatkan nabinya, ucapkanlah kepadanya perkataan yang lembut. Apalagi kita menyampaikan kepada saudara kita yang muslim, ya, kepada orang yang non muslim saja kita harus berlemah lembut ucapan kita di dalam berdakwah, apalagi kepada orang yang muslim, apalagi kepada orang tua yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang membesarkan, bagian dari Islam. Nah, oleh karenanya ahibati fillah yang dimuliakan Allah, itulah tujuan kita belajar mendalami agama Islam, mengenal lebih dalam bagaimana semestinya Islam yang harus kita amalkan dalam diri kita ini. Islam bukan hanya sebatas pengakuan ana muslim, tetapi Anda tidak pernah berusaha, berjuang agar saudaramu tidak terganggu denganmu. InsyaAllah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Lanjutkan pelajaran di dalam kitab Ahadithul Akhlaq yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala.
Beliau mengatakan, wa fil hadithi qala alaihi salatu wassalam, di dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thakilat ka ummuka ya Mu'adh, celaka engkau wahai Mu'adh, wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah banyaknya manusia yang terjerembab masuk ke dalam api neraka, di atas wajah mereka mereka tersungkur masuk ke dalam api neraka, melainkan disebabkan karena hasil lisan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini menunjukkan adanya ancaman bagi mereka yang tidak bisa menjaga lisannya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasannya lisan bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, lisan disebutkan oleh para ulama silahun dhu haddain. Para ulama menyatakan bahwa lisan itu ibarat senjata yang memiliki dua mata. Dia bisa digunakan untuk kebaikan dan juga bisa digunakan untuk kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan sebuah keterangan dan penjelasan bahwa lisan ternyata di antara sebab yang paling banyak manusia masuk ke dalam api neraka. Sebagaimana yang beliau katakan, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim, bukankah banyaknya manusia yang terjerembab masuk ke dalam api neraka, wajah mereka tersungkur masuk ke dalam api neraka, illa hasaidu alsinatihim, melainkan karena hasil dari lisan-lisan dan ucapan mereka. Maka benarlah solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah yang baik atau diam. Maka diam menjadi opsi yang terbaik bagi seseorang yang memiliki lisan yang liar, lisan yang tidak terarah, lisan yang tidak terkontrol dan terkendali. Ma'asyul ahibba ikhwatal iman, Nabi mengajarkan kita satu doa, memohon dan meminta kepada Allah agar Allah memberikan cahaya untuk lisan kita. Dan doa ini adalah doa yang dibaca ketika seseorang pergi menuju masjid. Di antara doa yang Nabi ajarkan adalah doa menuju ke masjid. Dalam doa itu seseorang memohon kepada Allah, Allahumma ja'al fi lisani nura,
Ya Allah, jadikanlah lisanku lisan yang bercahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura, hingga pada akhir doa. Dan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar lisannya dijadikan lisan yang bercahaya. Bagaimana lisan yang bercahaya? Lisan yang terarah, lisan yang tidak mengucapkan kecuali kebaikan, lisan yang tertahan dari mengucapkan keburukan, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Inilah lisan yang bercahaya, lisan yang selalu bergerak membaca ayatul Quran, lisan yang selalu mendatangkan hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah agar Allah memberikan dan menjadikan lisan kita lisan yang bercahaya, lisan yang terarah, lisan yang selalu mendatangkan perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lisan yang terjaga dari mengucapkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil anna min asasil akhlaq wa arkaniha allati alaiha taqum siyanatal lisan wa hifdhah. Kesimpulannya kata beliau hafizahullah, bahwasannya di antara asas pondasi akhlak, rukun akhlak, yang di atas rukun itu tegaklah akhlak, adalah menjaga lisan, menjaga lisan. Seseorang dipastikan memiliki akhlak adalah ketika lisannya lisan yang terarah dan terjaga. Wa man la yasunu lisanahu la yakunu min ahli al-adabi wal khuluq. Siapapun yang tidak bisa menjaga lisannya, maka dia tidaklah bisa menjadi orang yang berakhlak dan beradab. Siapapun yang tidak berjuang menjaga lisannya, yang tidak berusaha mengendalikan lisannya, maka dia bukan orang yang berhak memiliki akhlak. Maka dengan ucapan dia akan terlihat memiliki akhlak atau tidak. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, ar-ruknu tsani min arkanil akhlaq. Rukun yang kedua, ya, di antara rukun akhlak adalah al-bu'du anil fudul wa ma la ya'ni, menjauh dari sifat fudul yang tidak ada manfaatnya. Menjauh dari sifat fudul dan menjauh dari sifat yang tidak ada manfaat. Ini diantara rukun akhlak yang kedua. Apa arti fudul? Ada yang tahu? Fudul. Hah? Ada yang tahu sifat fudul? Hah? Ada yang tahu? Hah? Lah. Fudul artinya bahasa gaulnya kepo. Apa kepo? Hah? Apa? Selalu ingin tahu.
urusan orang lain. Ya. Padahal itu tidaklah sesuatu yang bermanfaat untuknya. Al-bu'du 'anil fudhul wa ma la ya'ni. Fudhul yang tidak baik adalah fudhul yang tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi dia. Pengen tahu urusan orang. Ya. Pengen tahu keburukan-keburukan orang. Hah? Yang itu tidaklah bermanfaat baginya. Tetapi ada fudhul yang baik. Sifat fudhul yang baik adalah ketika seseorang ingin mengetahui keadaan saudaranya dengan bertujuan apabila saudaranya membutuhkan bantuan, dia siap untuk meringankan beban saudaranya. Bagaimana kondisi si fulan? Di mana si fulan? Kok enggak kelihatan? Hah? Kok enggak hadir dia di majelis ilmu? Biasanya hadir dia. Oh, si fulan sedang keluar kota. Oh, si fulan sedang sakit. Oh, si fulan sedang ada urusan yang mendesak. Dia tanyakan tentang keadaan saudaranya. Karena dia peduli dengan saudaranya. Ini sifat fudhul yang mulia. Oleh karenanya nanti dalam pembahasan masalah menjenguk orang sakit, kita akan sampai kepada pembahasan itu dengan izin Allah. Di situ akan dibawakan sebuah riwayat bagaimana kebiasaan para ulama salaf terdahulu. Mereka apabila 3 hari tidak menemukan saudaranya di majelis, maka mereka akan saling bertanya-tanya, di mana si fulan? Mereka yang biasa bermajelis bersama-sama hadir, ketika 3 hari tidak kelihatan di majelis itu, maka mereka akan saling bertanya-tanya, di mana si fulan itu? Kenapa? Biasanya bareng dalam kebaikan, dalam majelis ilmu. Kenapa si fulan gak kelihatan? Apa gerangan? Apabila ternyata dia kondisinya dikhabarkan sakit, maka kami bersegera untuk menjenguknya. Ini kebiasaan para salaf. Kalau 3 hari tidak kelihatan, sudah menjadi tanda tanya dalam diri mereka. 3 hari, ikhwan, bukan sebulan. Ini sebulan saudaranya gak kelihatan, cuek. Masa bodoh? Apa pedulinya anak sama dia? Allahu Akbar. Hah? Tidak adakah keterikatan Anda dengan seorang mukmin yang lain? Tidak adakah hubungan Anda ibarat satu tubuh? Bukankah itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat apa? Ibarat tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat tubuh yang satu, jasad yang satu. Kalau ada yang sakit, semuanya akan merasakan sakitnya. Hah? Sakit perut, yang merasakan sakit siapa? Ya semuanya sakit. Dia merasakan sakit. Nah, itulah ibarat mukmin dengan mukmin yang lain. Saudaranya sakit, ada perasaan
yang tidak nyaman dalam diri dia. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hatta yuhibba li akhihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dia ingin diperlakukan baik oleh orang. Dia suka dijenguk oleh orang. Dia suka diperhatikan oleh orang. Keadaannya diperhatikan oleh orang. Seperti itulah seharusnya kita memberikan perhatian kepada saudara kita yang lain. Bagaimana sekiranya ada orang yang mengkhawatirkan keberadaan kita, bukankah itu menjadi sebuah kebanggaan yang kita rasakan? Masya Allah, antum peduli sama ana. Nah, antum saudara ana. Ya. Ketika kita mendapati ada orang yang khawatir dengan kondisi kita, yang selalu mendoakan kita, kita senang. Kenapa kita tidak memperlakukan orang lain seperti itu? Ini yang hilang dari kita. Kita terkadang hanya memikirkan diri sendiri. Tidak mau kita memperhatikan orang lain. Kita ingin diperhatikan oleh orang lain, tapi kita tidak pernah memperhatikan saudara kita. Hidup masing-masing, sendiri-sendiri. Hah? Ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua. Al-bu'du anil fuduli wa ma'la ya'ni. Menjauh dari sifat fudul yang tidak ada manfaatnya. Kepo, pengen tahu urusan orang lain. Hah? Tetapi tidak memberikan solusi. Ya, pengen tahu urusan orang lain yang tidak ada manfaatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan segala hal yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu apapun yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Hah? Tanyakan apa manfaatnya itu buat Anda. Wal insanul fuduli, seorang insan yang memiliki sifat fudul, lan yakun dha adabin wa khuluq, tidak memiliki adab dan akhlak. Ya. Karena fudulahu wa iqhamahu li nafsihi fima la ya'ni yukhrijuhu an hayyizil adab. Karena biasanya sifat fudul itu, ya, mengeluarkan dia dari akhlak yang baik. Na'am. بخلاف من كان بعيدا عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعني فهذا من سمات الأداب بل من أعمدته. Berbeda halnya seseorang yang menjauh dari sifat fudul, maka dia akan semakin jauh, ya, dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dan itulah sifat dan adab yang menjadi pondasi akhlak seseorang. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah segala apa yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi Islam ini memiliki misi yang mulia. Ya, kita berbicara
tentang masalah yang sifat hukum yang mubah, boleh. Hah? Berbicara tentang sesuatu yang sifatnya boleh, hukum yang mubah. Tetapi ada yang lebih mulia, yang lebih tinggi levelnya, maka itu yang lebih dikejar oleh dia, yang lebih bermanfaat untuk dia, itu yang dia kejar. Dia meninggalkan perkara yang mubah karena ada yang lebih mulia tingkatannya. Itu yang harus dicapai oleh seorang muslim, sehingga dia tidak menghabiskan waktu dan umurnya dengan hal-hal yang bersifat mubah karena ada yang jauh lebih mulia yang bisa dia dapatkan. Ini Islam, menjunjung tinggi kemuliaan. Kalau bisa kita mendapatkan kemuliaan, kenapa kita memilih perkara yang sifatnya mubah? Wa ma'na qawluhu sallallahu alaihi wasallam tarkuhu ma la ya'ni ay bidhabiti syara' la bidhabiti al-hawa. Naam. Berbicara tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, itu kembali kepada pandangan syariat, bukan kembali kepada pandangan hawa nafsunya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu tolak ukurnya pandangan siapa? Bagi saya ini bermanfaat. Enggak, pandangan Islam itu tidak bermanfaat. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, bagi saya ini bermanfaat. Ya, mungkin bagi orang pecandu narkoba, bagi dia narkoba bermanfaat. Hah? Apakah berarti narkoba itu sesuatu yang baik? Tidak. Pandangan bermanfaat atau tidak dikembalikan kepada pandangan Islam, bukan pandangan hawa nafsu dirinya. Bagi saya ini bermanfaat, bagi Anda mungkin tidak bermanfaat. Ya, bagi sebahagian orang mungkin berdugem hadir di tempat diskotik, wah ini bermanfaat bagi saya. Apakah dikembalikan kepada pandangan hawa nafsu pribadi? Tidak. Bermanfaat atau tidak bermanfaat dikembalikan kepada pandangan Islam. Bidhabiti syara', la bidhabitil hawa. Bukan dari sudut pandang hawa nafsu, tetapi dilihat dari pandangan Islam, pandangan syariat. Wa hadza amrun qad yughfalu anhu. Dan ini menjadi perkara yang banyak dilalaikan. Kenapa? Li'anna ba'dhan nas qad yuwadhibu hadzal hadits fi ghairi babih. Karena sebahagian manusia ya menjadikan hadis ini sebagai alasan bagi mereka menghalalkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, dengan alasan ini bermanfaat bagi saya, bagi engkau mungkin tidak bermanfaat, bagi saya bermanfaat. Menjual barang yang terlarang, jelas dilarang oleh negara, ini berbahaya menjual barang ini, narkoba katakanlah. Hah? Katakan bagi saya bermanfaat. Kenapa kok bermanfaat? Karena dari hasil ini saya akan menafkahi anak dan istri saya. Masya Allah. Hah? Menafkahi itu wajib. Makanya saya bekerja, saya cari uang, saya jualan ini. Nah, tidak. Engkau harus menjual sesuatu yang bermanfaat menurut pandangan syariat. Hadis ini jangan disalahgunakan, karena banyak orang menggunakan hadis ini sebagai alasan bagi saya bermanfaat ini. Naam. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah,
Maka seorang muslim hendaklah berusaha untuk mencari kesibukan yang bermanfaat dan meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat. Apa yang jelas manfaatnya di dalam Islam, maka perjuangkan itu. Perjuangkan, ya, untuk melakukannya. Yang jelas manfaatnya dalam agama Islam, maka perjuangkan untuk mengamalkannya. Ini rukun akhlak yang kedua. Rukun akhlak yang ketiga akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.